Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, rahmat, keberkahan buat Ustadz. Demikian untuk antum, semoga Allah memberikan lebih daripada apa yang antum doakan. Bagaimana kita menyikapi orang-orang atau saudara kita yang berkata bahwa kajian Ustadz Ali Hidayat itu di luar dari manhaj salaf, karena ini membingungkan untuk kita yang baru hijrah. Sikapi dengan cara yang bijak. Tidak usah marah. Marah tidak menyelesaikan persoalan. Tanyakan dulu salaf itu apa. Jangan-jangan antum bikin istilah, antum sendiri gak ngerti apa yang disebutkan. Coba tanyakan dulu. Saya sederhana teman-teman sekalian. Kalau ada yang baik mendekatkan anda dengan Allah dan Rasul, meningkatkan iman anda, ambil. Kalau saya menyampaikan tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya, ambil ustadz yang lain. Sederhana. Tugas kita itu cuma mengajarkan, bukan paksa orang ikut kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kalau anda menghadapi orang-orang demikian, tidak usah marah. Tidak usah marah. Cukup sampaikan, baik. Kalau memang dianggap baik, ambil saja. Kalau tidak baik, tidak usah diambil. Dan kita tidak usah saling mencela, karena mencela itu mengurangi pahala kita. Selesai. Selesai. Jadi saya tidak ambil pusing. Saya saja tidak pusing. Kenapa antum pusing? Jelas ya? Baik, saya tidak persoalkan. Silahkan. Anda mau mencela, silahkan. Saya manusia. Saya bukan malaikat. Wajar kalau ada kesalahan. Silahkan. Mau dicela, tidak ada masalah. Silahkan. Allah dicela. Rasul dicela, malaikat dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama juga bukan sampai kepada level itu. Saya masih sehat. Jadi kalau dicela, kalau enggak mau dicela, siapa saya? Enggak ada masalah kalau mau cela-cela aja. Cuman ketika Anda mencela, alhamdulillah, ya dosa Anda nambah, pahala saya bertambah. Karena rumus mencela itu ketika anda mencela, maka pindah seketika pahala anda kepada yang dicela. Hadis Muslim hadis 5611. Tuhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang cela orang lain, maka berpindahlah pahalanya kepada yang dicela. Antum taklim sekarang, ikut taklim. Begitu antum keluar, ngelihat teman antum gak ikut. Antum bilang, tuh lihat ya. Belum dapat hidayah kayaknya. Masya Allah. Itu ketika antum bilang, pahala ta'lim antum dipindahkan kepada orang yang dicela. Saya bilang, saya tidak ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu. Ah sama. Pindah. Pindah. Ayo silahkan. Ayo. Dan ingat ya, celaan itu ada dua. Celaan standar kalimat biasa, celaan dahsyat kalimat yang akan mencari pemiliknya. Sesat, kafir, mencari pemiliknya. Jadi kalau anda sebut misalnya, Ustaz Ali sesat. Ingat, kalimat sesat itu akan mencari pemiliknya. Kalau saya tidak sesat, dia akan mencari ke langit. Di langit tidak ditemukan, mencari di bumi. Di bumi tidak ditemukan, kembali kepada anda yang mengucapkan. Hati-hati. Hati-hati, ya. Makanya saat terjadi peristiwa tahdzir itu, saya mengundang. Saya tidak ingin rame-rame. Kalau cuma saya jawab-jawab-jawab di media sosial, cuma bikin rame. Antum yang bingung. Karena itu saya undang. Saya undang. Tidak ada yang datang. Saya ajak dialog sampai ini berbunyi bel-bel-bel itu kan mau masuk waktu asar, tidak ada yang datang. Ya, karena itu saya mau akhiri karena masuk waktu asar. Ya, saya mau akhiri, jangan antum pusing, cukup tinggalkan. Dan insya Allah berita baiknya, semua itu saya jawab. Saya sedang menulis buku, sedang dicetak sekarang. Insya Allah itu menjawab semua persoalan yang tadi ditanyakan. Judul bukunya, Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Ya, insya Allah bulan depan akan terbit, silahkan antum dapatkan. Kita sudah masuk asar ya. Karena sudah masuk, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti setelah asar, ada yang akan mendapatkan hadiah mushaf dari panitia. Silahkan dipilih yang terbaik menurut panitia. Saya cukupkan supaya kita bisa menunaikan salat asar berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.